Balik lagi di Pagi Pagi Pasti. Happy. Oke. Jadi kita sudah bersama, masih bersama Rida dan juga Cynthia di adalah saudara kembar dari Ivan Seventeen. Dan tadi sempat cerita bahwa tidak biasanya sudah bertahun-tahun Ivan ngajak adik-adiknya untuk pergi bareng. Tiba-tiba hari itu ngajakin untuk berlibur bareng karena ingin ngasih surprise ulang tahun ke almarhum istrinya ya, Dilan. Oke. Dan kalian rencananya kan merayakan ulang tahun itu di malam ya berarti? Di malam ya? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Apa rencananya pada saat itu sebetulnya? Sebenarnya kita gak punya rencana spesial, oh mau ini, itu gak ada. Jadi emang kemarin kepikirnya ngumpul bareng dong, ngumpul bareng aja. Ivan juga tidak memberikan rencana apapun. Terus aku sama iparku sempat mikir, Kak udah kita ngapain nih? Beliin kue aja kalian ntar malam di restoran. Hotel pasti ada. Oh ya udah tuh berlalu. Kita belum ada yang sempat beli-beli malah. Karena mikirnya nanti deh abis Seventeen manggung baru gitu. Pas saat Seventeen manggung, kan Dilan di samping kamu ya Cynthia ya? Iya di samping aku. Dia sempat komentar gak saat suaminya manggung? Jadi aku terakhir masih sempat... cerita apa ya? Gak ada cerita apa-apa, story doang, story Dilan. Dilan dan Ivan, tapi ternyata gak masuk ke aku karena mungkin masih uploading terus udah kena air. Itu aku bercandain dia kayak, ih sis, nontonin suami sendiri banget, terus dia, iya nih awkward kata dia. Udah gak ada, itu kata-kata terakhir. Aku tuh aneh. Aduh lu sekolah di mana sih? Lebih baik bertanya ketika kita tahu. Bagus. Jangan sok tahu, kita gak tahu sebenarnya. Pintar, apalagi kalau kehabisan duit mendingan minjem duit. Gak usah gengsi. Iya benar. Oke, setelah... Lu minjem duit sama gue. Lu belum bayar. Setelah peristiwa tsunami yang menimpa kalian itu, ada, kamu masih takut gak ke pantai atau trauma, ada trauma gak? Banget. Sampai tidur. Apa yang ada di pikiran lo bro? Takut tidur, kenapa? Sampai kejadian tidur. Lagi? Bukan takut kejadian ya, cuma saking seremnya itu terus kegambar banget di otak. Gitu. Suara bunyi ambulan, terus kalau abis maghrib. Ambulans masih panik banget. Dan kemarin semalam cerita-ceritanya sama Ivan. Ternyata dia mengalami hal yang sama. Karena kita sehari dengar ambulans tuh bisa kayak 5 menit, 10 menit. Jadi kebayang aja. Benar-benar lewat terus. Terus setiap yang datang pasti bawa kantong jenazah atau apa. Jadi benar-benar masih banget kalau di jalan. Tidur masih suka mimpi buruk? Mimpi enggak, tapi setiap mau tidur udah gelap. Pasti langsung ingetnya saat itu lagi. Anak, saya mau tanya anak. Anak ketemunya berapa jam setelah kalian bertemu? Kalau ketemunya itu hampir 24 jam. Kejadiannya setengah 10 malam, ketemunya kita besok sore. Apa yang menemukan pertama kali itu? Mas Tumbut sama Mas Erik, kru Seventeen. Krunya Seventeen. Nah buat Mbak Cynthia, perasaan itu gimana ya ketika kehilangan anak? Belum ketemu saat itu, apalagi kan kejadiannya sangat mengerikan kan? Ya. Apa Cynthia? Apa perasaan apa yang dibayangkan gitu loh? Ancur banget. Karena pokoknya persis setelah aku bangun dan aku ketemu sama Ridan, aku cuma nanya, mana anak, mana Kenzi? Dia bilang lepas, udah gak bisa ngapa-ngapain kecuali nangis. Aku cuma bilang, kenapa kamu lepas? Aku gak akan pergi dari tempat ini sebelum aku ketemu sama Kenzi. Dan disitu aku nyari, dengan keadaan yang udah hancur semuanya dan gelap banget, aku cari anak aku. Mohon maaf sebelumnya, itu ada kepikiran, mohon maaf ya, Kenzi kenapa-napa gak? Atau ada kepikiran, gue yakin kalau anak gue selamat. Sebenarnya ada kepikirannya tuh aku takut karena dia kecil dan gak bisa berenang, itu apa kena luka atau apa. Karena yang besar aja, termasuk aku, bajuku udah robek-robek, terus semua lebam-lebam di badan. Ini anak gimana ya kalau kedinginan, terus siapa yang nolongin dia, terus kalau dia minta apa-apa gak ada mama papanya gimana gitu. Dan malah, tapi aku yakin dalam hati aku bilang, aku harus ketemu sama anak aku. Aku yakin Kenzi ada, aku bilang gitu. Terus dia udah mikir, karena mungkin dia harus berusaha menguatkan untuk kamu. Menguatkan aku. Ikhlas ya, udah ikhlas. Dia ngomong gitu. Dan aku bilang. Kalau Karidan sendiri waktu lihat kondisi istrinya lagi down gitu, terus anak belum ketemu, yang di pikiran Karidan apa tuh waktu itu? Cuma gimana caranya nenangin Cynthia sih, karena mikirnya... Cynthia gimana yang kamu lihat pada saat itu? Sedown apa maksudnya istrinya itu? Jadi mungkin tanpa disadarin,
dia nangisnya sambil ngomong Kenji terus sesekali itu senyum gitu, ketawa sendiri terus nangis. Iya, saya sempat mikir kan, wah ini saya pokoknya astagfirullah gitu. Saya mikir kalau misalnya kan nggak lucu kalau udah anak hilang terus istri gila lagi kan, maka saya pikir sempat dia ketawa nangis. Iya, dan nggak sadar. Kamu nggak sadar itu Cynthia ya? Aku nggak sadar, mungkin di saat itu aku nyari dia kayak, nah ayo dong sini balik ke mama mau apa. Dan ketemunya di mana akhirnya? Dan ketemunya akhirnya untuk ketemu Kenzi udah di rumah sakit. Cuma versinya Mas Erik dan Mas Tumbo cerita Kenzi itu ada di kolam ikan ditemui. Posisinya jaraknya? Jaraknya jauh sekali dari kita. Jauh dari lokasi. Jauh berarti dari panggung, jauh dari kita. Kegulung terus, ke depan terus. Tapi alhamdulillah dia gak balik ke laut ya? Alhamdulillah. Terus kondisi anak waktu ditemukan itu gimana? Dia udah terlalu banyak masuk air. Jadi nafasnya iya, udah susah. Itu sekarang anak kedinginan. Trauma atau? Dia sih tidak pernah memperlihatkan apapun, ceria-ceria aja. Cuma kalau ditanya, Kenzi masih mau pergi ke pantai? Gak mau, takut kena ombak besar lagi katanya. Gak mau. Ada rencana mungkin membawa anak ke psikolog atau psikiater? Karena pasti di dalamnya tetap ada, secara psikologis pasti ada pengaruhnya. Apa Ridan, gimana? Pasti nanti kita sebenarnya udah rencana, saya, Cynthia, Ivan gitu. Iya. Anak dan anak-anak kru 17 yang selamat itu kita udah ada psikolognya. Harus sih, perlu sih, tetap harus, perlu. Iya. Tapi okay, kalau kita berpikir logika ini, mohon maaf ya. Memang umur itu udah ada garisan nih Papi ya. Iya. Anak kecil semacam kayak Kenzi aja alhamdulillahnya selamat. Orang-orang yang mohon maaf yang dewasa, laki, dewasa segala macam, memang kalau umur udah umur ya Papi ya. Oke, inilah gunanya kita juga untuk selalu ingat bahwa ya kita harus berbuat baik kapan saja. Tuh. Minta maaf baik-baik sama Krisata, juga sama musuh. Bukan ini serius. Sama teman-teman, sama musuh-musuh kita ya kan. Biar ini biar Deddy Kobuser juga ya. Ya, gue mau baik-baik aja sama dia. Iya, Pak. Oke. Dan kalau begitu gini, kita support kalian. Oke, dan salam buat Ivan. Sekali lagi turut berduka cita yang sebesar-besarnya untuk ya, kru 17, untuk Mas Ivan juga. Dan salam ya buat Ivan. Iya. Oke. Dan pemirsa, setelah ini kita ada korban pebinor. Kali ini justru korban perebut bini orang, istrinya diambil orang. Apakah Kris Hatta ataukah yang lain? Oke, setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy. Pagi-pagi pasti happy. Oke, sekarang kita di sini sudah bersama dengan seorang bapak, tapi kita lihat dulu video berikut ini. Check it out. Pada saat awal menikah, tidak ada yang menyangka kalau cinta yang dirasakan pasangan suami istri bisa saja hilang dan berganti menjadi rasa bosan. Pasang surut rasa cinta bisa terjadi dalam sebuah pernikahan. Namun, tidaklah benar kalau hal ini dijadikan alasan terjadinya sebuah perselingkuhan atau bahkan perceraian. Fenomena perceraian rumah tangga yang disebabkan adanya orang ketiga kerap terjadi. Oleh karena itu, muncullah istilah pelakor atau perebut laki orang yang ngetren di kalangan masyarakat. Tak hanya istilah pelakor saja, istilah pebinor pun tak kalah ngetren di kalangan masyarakat. Hadirnya pelakor atau pebinor seringkali menjadi pemicu terjadinya perceraian. Seperti yang dialami oleh seorang pria bernama Iwan. Rumah tangganya hancur lantaran hadirnya pebinor atau perebut bini orang dalam kehidupan rumah tangganya. Iwan kehilangan sang istri yang tega menduakan dirinya dengan pria lain. Bahkan, sang istri justru memilih kabur dari rumah meninggalkan Iwan dan kedua anaknya begitu saja. Tak hanya... Oke, kita sudah bersama dengan Bapak Iwan. Korban nama, dari... Nama disamarkan ya. Iya, nama ini samarkan. Nama aslinya ya. Iman. Enggak. Namanya Iwan. Iya, korban pebinor yang istrinya sekarang menjadi, mohon maaf, kupu-kupu malam ya. Oke, tapi Bapak menceritakan ini atas keinginan Bapak sendiri ya. Tidak ada paksaan dan... Udah nyala Pak. Tidak ada paksaan dan tidak ada... tekanan dari mana-mana Pak ya. Oke, okay. Gimana awalnya Bapak menceritakan di sini kan justru ingin supaya
kehidupan keluarga Bapak baik ya, pulih ya? Iya. Oke, okay. Gimana awalnya tahu istri selingkuh, Pak? Awalnya saya dapat foto-foto dari HP istri saya. Terus saya marah-marah sama istri saya. Nah, foto-foto apa, pacarnya atau? Sama pacarnya. Iya. Bukan satu orang, melainkan lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang, ya, oke. Okay, nah, terus? Nah, setelah itu saya bilang sama istri saya, kok sampai kayak gini? Terus akhirnya saya kerja keras. Banting tulang. Iya, terus saya pulang-pulang istri saya seperti itu. Terus waktu terakhir kemarin, sekira-kira tanggal sebelum September ya. Sebelum September, istri saya sudah gak ada di rumah. Istri tidak ada di rumah? Sudah gak ada di rumah. Oke. Okay. Dan anak-anak berapa, Pak? Dua. Dua, umur? Umur 2 tahun sama 7 tahun. Ditinggal? Ditinggal. Anaknya nyariin ibunya gak? Enggak. Enggak, kenapa? Enggak tahu. Enggak, oke. Okay. Ibunya juga tidak berusaha untuk ketemu anaknya? Tidak. Oke. Okay. Setelah ketahuan istri selingkuh, istri keluar dari rumah kemana? Setahu Bapak. 2 minggu istri saya hilang itu saya dapat informasi dia lari ke Kalimantan. Ke Kalimantan? Ya. Kerja. Bapak dapat informasi dari siapa, Pak? Dari masih saudaranya dia. Masih saudaranya dia telepon saya. Enggak usah cari istri kamu. Istri kamu sudah di Kalimantan kerja sebagai kupu-kupu malam. Oke. Tapi maksudnya kan istri Bapak yang mana, Pak? Ini dia. Ya. Yang atas sama yang bawah itu sama. Masih yang laki, Billy. Itu ada dua soalnya, berarti itu sama ya? Sama. Itu pacar barunya? Asik. Cakep banget deh ini. Ya, ini foto Bapak apa foto pacarnya sih? Pacarnya. Foto pacarnya. Tapi bukan pemain Chelsea, Pak ya itu. Bukan. Pak, pertama kali Bapak melihat ada perselingkuhan apa yang Bapak lakukan gitu, Pak? Apakah berusaha pengen ketemu istri Bapak atau berusaha nelpon atau gimana, Pak? Ya, berusaha nelpon, berusaha pengen ketemu untuk menjelaskan kenapa kok sampai begini. Cuma saya tidak bisa ketemu karena sudah dia udah lari ke Kalimantan. Lost contact, gak bisa dihubungin? Gak bisa dihubungin. Dan bisa, masih aktif cuman gak bisa, gak diangkat kalau saya telepon. Dia tidak berusaha untuk mencari anaknya juga? Tidak. Tidak membawa anaknya juga? Tidak. Oh, waktu itu dibawa anak saya yang kecil. Dibawa anak yang kecil? Yang kecil. Terus? Saya berusaha nyari karena saya gak mau anak saya hidup di tempat seperti itu. Oh, di tempat pekerjaannya yang tidak pantas menurut Bapak? Iya. Pak, mohon maaf, sebelumnya tuh Bapak dengan istri Bapak tuh memang ada konflik? Enggak ada. Masa enggak ada? Enggak ada konflik. Maksudnya tiba-tiba istrinya selingkuh kan enggak mungkin dong, Pak. Pasti ada sesuatu. Salah Bapak gitu mungkin apa gitu. Enggak. Apa ini karena maaf kata kurang kasih sayang atau kurang materi sayang, atau kurang merasa tidak nafkahi? Selama ini enggak pernah. Bapak baik-baik Bapak saja berdua. Nafkahi terus Pak setiap bulan. Baik-baik saja. Oke, keluarga istri komentarnya apa, Pak? Komentarnya diam dan menyembunyikan. Menyembunyikan artinya mendukung apa nih? Mendukung. Mendukung istri. Mendukung sekali. Maksudnya mendukung dengan pekerjaan istri Bapak, apa mendukung berpisah dengan Bapak atau mendukung perselingkuhannya? Kayaknya semuanya. Kayaknya, berarti belum tentu benar ya? Iya, tapi kalau yang kerja seperti itu didukung 100%. Oh, kerja seperti itu didukung 100%? Iya. Yaudah intinya Bapak sabar-sabar, tapi Bapak jangan minum cairan serangga ya, Pak. Sabar-sabar. Ini Pak, kalau istri Bapak lihat, dengar, karena kita kan ditonton banyak sekali ya. Alhamdulillah kita hari pertama kemarin tayang lagi, siar kita udah cucokan, sangat double digit, bagus cucokan. Ya. Kita langsung saja Pak, mau ngomong apa Pak? Ya kalau seandainya kamu mau insap, kalau udah gak mau sama keluarga ya gak apa-apa. Yang penting kamu tinggalkan kerjaan seperti itu, cari yang halal. Itu Bapak aja. Ikhlas lilaitala. Ikhlas. Sabar-sabar ya Pak. Ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang terbaik buat kalian. Bapak bisa merawat anak Bapak, membesarkan anak Bapak, bisa jadi orang yang berguna nanti Pak ya. Amin, robbal alamin. Dan Bapak gak keberatan cerita ini kan, emang Bapak sendiri pengen ya Pak ya? Tidak. Ya, udah lebih lega Pak sekarang Pak? Oke, alhamdulillah. Oke, buat Bapak bukan sebuah aib, bukan? Bukan, ya. Bukan sebuah aib. Pokoknya ketika disakiti jangan melakukan hal-hal yang negatif ya Pak, jangan minum-minum cairan serangga gitu. Itulah gunanya bercerita, itulah gunanya mengeluarkan unak-unak. Agar kita lebih lega lagi ya, kita sudah membantu orang. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi besok di pagi-pagi pasti. Happy.